Halo, perkenalkan nama saya Luki Apriliani dengan NIM 20055510153, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Sosial Media Influencer dan Brand Attitude terhadap Purchase Intention, Studi pada Produk Emina di Kota Semarang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri bisnis yang berkembang pesat dengan munculnya berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan adanya hal tersebut, maka sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan kira-kira produk apa sih yang sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga dapat meningkatkan niat pembelian secara positif. Nah, maka dari itu ada salah satu produk yaitu produk kosmetik Emina. Berdasarkan data box di tahun 2022, Emina berada pada urutan nomor 2 dengan total responden 40%. Berdasarkan penelitian terdahulu juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi niat pembelian, yaitu diantaranya ada social media influencer dan juga brand attitude. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Social Media Influencer dan Brand Attitude terhadap Purchase Intention. Baik, pada penelitian ini ada dua perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh sosial media influencer terhadap purchase intention pada produk Emina di Kota Semarang. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh brand attitude terhadap purchase intention pada produk Emina di Kota Semarang. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan juga menganalisis pengaruh sosial media influencer dan juga pengaruh brand attitude terhadap purchase intention pada produk Emina di Kota Semarang. Di bagian bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada purchase intention menurut Dirmawan et al. Pada tahun 2019 yang berarti keterkaitan dengan rencana seseorang konsumen untuk memperoleh produk tertentu dan sejumlah produk yang akan dibeli dalam periode waktu yang ditentukan. Yang kedua, social media influencer menurut Hen et al. Tahun 2020 yang berarti individu yang memiliki pengikut banyak dan berinteraksi secara teratur di platform media sosial dan biasanya hanya terkenal atau dikenal dengan mengikuti mereka saja. Yang ketiga ada brand attitude menurut Paul and Jerry tahun 2010 merupakan sikap sebagai evaluasi keseluruhan yang dilakukan individu terhadap suatu konsep yang mencerminkan reaksi individu stimulus tertentu. Berdasarkan studi literatur penelitian ini memiliki hipotesis bahwa sosial media influencer berpengaruh positif terhadap purchase intention. Yang kedua, brand attitude berpengaruh positif terhadap purchase intention. Memasuki bab 3 ada metode penelitian, yaitu ada objek penelitian yaitu mengambil objek Emina dengan pendekatan kuantitatif, populasinya yaitu responden yang mengetahui dan menggunakan produk Emina, sebanyak 100 responden menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa kuesioner dengan skala Likert dan analisis data dengan uji regresi linear berganda. Baik, memasuki bab 4 ada hasil dan juga pembahasan. Yang pertama, deskripsi responden. Berdasarkan identitas responden pada penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, mayoritas pembeli didominasi oleh perempuan sebanyak 81 dengan usia rata-rata 17-21 tahun yang didominasi oleh pelajar atau mahasiswa dengan rata-rata pendidikan terakhir yaitu SMA atau sederajat yang pendapatan atau uang sakunya rata-rata sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, ada uji validitas. Dari data tabel 1 menunjukkan bahwa semua nilai KMO melebihi angka 0,5, menunjukkan bahwa sampel yang digunakan telah memenuhi persyaratan kecukupan. Selain itu, nilai loading factor juga melebihi angka 0,5, mengindikasikan bahwa variabel-variabel yang diamati dapat dianggap valid. Yang ketiga ada uji reliabilitas. Dari data tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah memenuhi standar reliabilitas, yaitu menandakan keandalan variabel sebagai indikator yang dapat diandalkan dan dipercaya sebagai alat pengukuran. Nilai Cronbach alpha yaitu melebihi 0,70 semuanya. Oleh karena itu, kesimpulannya semua variabel layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut.
Yang keempat ada uji regresi linear berganda. Dari data tabel 3 hasil analisis regresi linear berganda, yang pertama, koefisien regresi social media influencer bernilai positif yaitu sebesar 0,133 dengan memiliki tingkat signifikan 0,056 lebih besar daripada 0,05 yang berarti kan social media influencer tidak berpengaruh terhadap purchase intention. Yang kedua, koefisien regresi brand attitude bernilai positif yaitu sebesar 0,747 dengan memiliki tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berartikan brand attitude berpengaruh terhadap purchase intention. Baik, memasuki bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian, yaitu social media influencer tidak berpengaruh pada purchase intention karena tidak signifikan, sementara brand attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan, ada beberapa saran yang tentunya dapat diajukan, seperti meningkatkan jumlah sampel untuk data yang lebih akurat, melakukan penelitian berkelanjutan untuk mengamati perubahan perilaku responden dari waktu ke waktu, dan juga perluasan ruang lingkup penelitian. Adapun bagi perusahaan, bisa memilih social media influencer yang lebih tepat dan meningkatkan sikap merek untuk meningkatkan niat beli konsumen. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.